Mari sama-sama kita saksikan. Berbeda-beda, kita tetap kompak.
Kadang-kadang kita harus kalah. Kok kalah terus, Pak? Ya, Papa. Biar kompak. Kalau kompak, kan kita bisa membangun di lemah umur. Agar bisa berjalan sama negeri-negeri lain yang sudah lebih maju. Maka kalian yang harus rajin membangun, Mik, membangun. Oh, ingat pepatah, rajin pangkal pandai, nikmat pangkal paha. Masukkan ke surga. Banyak setannya Tuhan. Dosa itu dimasukkan ke neraka. Di neraka Tuhan kalian soal-soal. Dari yang paling kecil sampai yang paling kecil. Dari buyul yang masih berita sampai bakar buah. Ada hajarku semata, ada wewe, Dracula, si manis juga tak. Tapi dapurnya kayak ini. Sangat banyak potongan. Dari potongan manusia sampai potongan sapi. Potongannya si Mbak. Potongannya si Mbak. Dilakai potongan. Kalian takut? Takut. Ya harus rajin. Biar kompak ya, Pak. Kita ini kan semua kaum muslim yang sedang menghapun kita membangun negeri. Maka kalian harus terbiasa. Satu kata, satu perbuatan. Kalau mulut kalian itu, mana mulut? Tidak. Hidup? Tidak. Kepala? Tidak. Kalau manusia tidak tegas,
Bumi akan berkunjang-kunjang, petir menyambar-nyambar, angin menderu-deru, anjing menggonggong-gonggong, kafilah berlari. Manusia terlalu banyak bicara di sana sini, di televisi, radio, berita, seminar, temu kader, tapi tidak pernah bertindak. Makanya kalian tuh jangan senangnya kuat-kuat tapi enggak
Basah gitu. Eh, mau makan biar aku. Nanti kamu kasih sama kakak.
sendiri yang sengsara. Sengsara? Sengsara aja nih, sengsara aja. Siapa saja. Begini kan, tadi malam saya bermimpi. Mimpi apa? Aduh, kakak ini loh. Aduh kan, saya bermimpi. Kak Komet datang melamar saya. Thank you.
siapa yang mukul kentongan pertama kali? Kalian itu mau makan? Hah? Siapa yang sponsori kamu? Hah? Gak ada, lihat sepatunya gak ada. Mau makan ya? Ampun, Mas. Saat tadi itu mukul kentongan ya memang karena ada berita gawat, Mas. Betul, berita gawat? Berita gawat apa? Bobo, matur, matur. Matur sama pampok, matur. Oh, tak sport, Elmas. Thank you.
dusun lemah ombo yang saya cintai. Salam sejahtera serta berkah agung dari Gusti Kang Murbeng Dumadi semoga tercurah bagi kita semua saat ini. Sungguh saya sangat berbahagia dan bangga sekali melihat rasa hormat dan rasa cinta kalian pada saya. Rumah-rumah, pagar, tumbuhan, serta hewan, semuanya, semuanya memiliki warna yang sangat saya sukai. Pada saya, maka jika di antara kalian memiliki persoalan, silakan sampaikan langsung kepada Emisun. Ayo, I'm
kami dan setiap sekali nak ya. Saya juga mau menyampaikan aspirasi dan nama saya enggak ragu bantal ganjil. Nama panggilan saya Upuk ganjil. Aspirasi dan nama saya enggak ragu bantal ganjil. Nama panggilan saya Upuk Kanjeng. Saya ingin memuji pemerintahan pola pemerintahan Kanjeng selama ini yang saya lihat begitu dahsyat Kanjeng. Bombastis Mirwanda Soekarno. Dengan melibatkan seluruh sanak saudara Kanjeng. Sebagai sifat kepahlawanan yang tidak dimiliki adibadi. Terima kasih. Ternyata makhluk Tuhan lucu-lucu. Saya sangat bangga sekali melihat di dusun lemah Ombo ini dari yang muda-muda sampai yang tua-tua seperti Mbak Rami Pantai ini. Semuanya memiliki semangat membangun yang luar biasa. Saya mewakili diri saya sendiri ingin bertanya kepada Kanjeng Adipati. Kenapa kami harus membeli tumbuhan yang tidak cocok untuk tumbuh Pulau Wijo, sementara tidak cocok dengan tanah kami? Kanjeng Adipati, kenapa kami harus menggunakan pupuk yang diajukan oleh Tumenggung Pulau Wijo, sementara harganya mahal dan penggunaannya sangat sulit? Kanjeng Adipati, kenapa kami harus menjual hasil panen pada pihak-pihak? Mana rumah siapa yang terbakar? Benar tadi, di luar skenario yang kamu buat kemarin. Iya, benar tadi cuma ikuan yang enggak, ha? Benar Kanjeng, hanya ikuan Kanjeng. Pilot, bertanggung jawabkan perbuatan kamu. Awong sah. Aduh Kanjeng, ini tadi benar teman saya, pilot tertidur pulas Kanjeng. Mungkin kecapean kerja waktu kemarin Kanjeng. Jadi dia tidak tahu apa yang ia lakukan barusan Kanjeng. Bagaimana Kanjeng Adipati? Apakah orang itu perlu saya amankan, Bapak? Dia perlu menikah Kanjeng. Pasal tentang keselamatan.
hukuman Kanjeng. Atau tidak usah melalui proses hukum, langsung dinek aja. Ampun. Sudah paling dekat. Kelihatannya dia tidak sadar pada apa yang dia ucapkan. Kalau sadar pun, menurut apa yang dia ucapkan tadi, tidak ada yang salah. Itu tak sebuah masukan buat saya dalam menjalankan tugas mulia memimpin kadipaten ini. Tapi karena tadi cuma egoan, maka bisa saya simpulkan gini. Di dusun Lemah Ombo ini tidak ada persoalan atau kegelisahan seperti apa yang dia ikutkan barusan. Bukankah begitu, Arya Kendor? Benar, benar, Gusti. Tidak ada permasalahan, masih aman, masih selaras, masih seimbang, Gusti. Bagus, bagus, teman, bagus. Bagus. Baiklah, saudara-saudara semua. Keadaan sudah terkendali. Jadi silakan kembali ke tempat masing-masing dengan tertib dan tenang. Ayo duduk. Duduk. Kakak lagi. Duduk yang manis. Sekarang kita dengarkan kembali ketua kandungan Jepati lah yang kita. Silakan, Kak. Saudara yang tadi mengigo. Oh. Silakan, Kak. Saudara yang tadi mengigo. Dasar sejarah itu apa tuh? Dasar sejarah itu karena
Jadi para ratu itu merupakan dasar sejarah pepadang. Ya, pepadang itu anak sekolah ini. Oh, senen. Bukankah kejadian hilangnya surat para ratu itu sudah lama, Kanjeng? Bahkan kalau tidak salah, sejak Yang Mulia Wikramawardhana masih menjabat sebagai raja, Kanjeng. Lalu kenapa sekarang diributkan lagi? Walaupun suratnya ketemu, kalau saya nggak punya beras, pemelih, Pak. Sembrono! Kalian benar. Kalian benar semua. Bukan berarti lantas kita diam saja. Atas belum ditemukannya surat yang sangat penting itu. Surat para raton itu penting sekali artinya. Generasi penerus harus punya pepadam yang jelas, yang ceto welo-welo, yang resmi dan direstui oleh pihak kerajaan. Surat itu nantinya akan digunakan sebagai bahan penulisan Bapak Tanah Jawi. Nah, Bapak Tanah Jawi ini yang akan menjadi pepadam untuk anak cucu kalian kelak, agar menjadi tetengger sejarah bangsanya. Tanpa itu, anak cucumu akan mengalami kehampaan sejarah, tidak mampu mengidentifikasikan masyarakatnya. Bob, ontang lantung. Tidak boleh lagi mengigau yang tidak tiga.
tega buat ini nih, aduh itu orang lain yang indah, kita yang reko. Tentu, nuntut ke
pengadilan. Nuntut emansipasi. Gugat hubungan laki sama perempuan. Kok segera bilang, kalau mau di atas bilang. Wanita sudah tidak bisa lagi menjaga harta kewanitaannya. Laki-laki pada malas, suka mabuk, suka mabuk, ngomong soal keadaan, soal emansipasi, wanita, persamaan hak. Atau mau seperti yang dibanding, yang ngomongnya sok paham sejarah, sok filsafat, daki-daki. Itu semua gak ada hubungannya dengan saya. Dengan mati hidup saya, tidak ada hubungannya dengan perut saya, oleh kewaran. Mbah mau bikin yang baru. Karena
kalian telah bisa menimbang dari berbagai macam segi, akan mereka tidak cuma membebek pada info resmi, pakem resmi, Mbah mau melakukan interpretasi Mbah atas zaman yang sudah Mbah lalui. Mbah mau tuangkan pikir, Meng, tetapkan hati, mantapkan jiwa. Mbah mau bikin pakem alternatif. Mbah kok berapi-api kayak gitu ya, Lur? Si Mbah cek sok gitu kok. Sok paham sejarah, sok tahu semuanya. Ngomongnya sok filsafat. Jangan gitu, Lur. Bagaimanapun kan dia juga guru kita. Betul. Dia guru kita. Apa kalau dia guru kita, terus kita nggak boleh nganggap dia sok? Si Mbah itu kan cuma lantara. Lantara ngisi kosong, Meng. Bagiku, guru yang paling sejati adalah lakonku, jarakku sendiri. Nah, kalau suatu ketika aku melihat dan memahami jarakku, kemudian aku tertawa, apa salahnya sih? Bukan. Ngomong-ngomong tentang lelakon, kamu percaya nggak, kalau ini turunan Raden Panji seperti yang sering digambarkan itu, Lur? Panji siapa? Panji Selirang, ambon Panji tangkep, Panji tunggur. Oh sudah, Mei. Biar itu yang percaya sudah. Yang adalah babat tanah jahit buangannya. Lah, wajah, besok. Wajah. Lur, aku kok merasa gak enak ya, Lur. Tampaknya kan ada goro-goro lagi. Bilangnya para raton mempersoalkan lagi setelah Raja Wikramawardhana lengser. Atau mungkin orang berani kasar kusuk karena yang ganti sekarang sevital putrinya itu. Lah kalau kasar kusuk ini semakin memuncak, terjadi perang saudara, kita juga wong cilik yang kena utangnya. Iya ya, sekarang yang jadi raja itu sevital toh. Ya, putri raja kita yang paling tua. Cantik ya? Yang lemah. Yang cantik. Yang lemah. Yang cantik. Yang lemah. Yang cantik lemah. Pasti orang-orang yang tidak puas pada zaman Raja Wikramawardhana dulu, sekarang pada ngincer ya? Ya tentu saja, Lur, kalau itu orang yang dulunya kecewa tapi diam saja, sekarang mulai kasak kusuk. Tentu itu juga adipati-adipati yang pada kemaru kekuasaan itu. Termasuk adipati yang dikira? Ya tentu saja kalau itu. Dia kan waktu pemerintahan Raja Wikramawardhana pesingkang-singkang kau. Oh, sampai jadi putusan ke dunia luar, ke negara luar itu? Ya. Kalau ngomong-ngomong soal goro-goro, aku juga takut ya, Meng. Aku juga, Lur. Mas, pasti mentem lah. Oh,
Sebuah kebetulan yang menyenangkan bisa menemukan Ki Demang di sini. Barangkali ini yang disebut dengan takdir. Bukankah begitu? Sebuah kebetulan yang menyenangkan bisa menemukan Ki Demang di sini. Barangkali ini yang disebut dengan takdir. Bukankah begitu? Miranda. Salam Ki Tumenggung. Salam. Saya sangat terkejut dengan kedatangan Ki Tumenggung. Saya tidak menyangka. Saya kira hantu penuh kembang itu muncul dan yang cekil leher saya, Ki Tumenggung. Aku jamin Ki Tumenggung tidak akan ada niatan dari jin-jin tanpa kelayangan mencekik leher Ki Tumenggung. Bukankah mereka juga saudara Ki Tumenggung? Tumenggung bisa saja. Kalau saya ini sebangsa jin periwangan, tentu Tumenggung adalah seorang Tumenggung atau bahkan raja dari segala hantu dan sifat dengan kepentingan sampean. Oh ya, Ki Demang masih ingat dengan Irangga, saudagar dari Tebat? Oh tentu Tumenggung, Irangga. Ya, apa kabar Irangga? Salam Ki Demang. Salam. Masih ingat? Waduh lemah hombong. Kerja ya. Sangat menentukan dan saya sangat menentukannya Irangga. Kalian berdua memang benar-benar cocok. Silakan diteruskan. Jangan kebutuhkan saya. Mari. Saya senang bisa kenal dengan Ki Demang yang sangat cerdas dan punya dedikasi yang tinggi seperti Anda ini. Melihat loyalitas dan dedikasi Anda pada kerajaan yang telah Anda buktikan selama ini, sungguh saya merasa sedikit terluka dan ingin menyumbangkan sedikit apa yang saya punya pada kerajaan. Itu bisa saya percaya. Saya percaya bahwa Nirangga dapat mewujudkan kekuatan itu dalam laku yang lebih nyata. Tentu saja Nirangga, dan saya sebagai aparat kerajaan yang baik, saya wajib mengayomi dan melayani kepentingan masyarakat, termasuk elemen pengusaha seperti Nirangga. Dan saya ingin tahu apa yang Nirangga butuhkan dan apa yang dapat Tingsun perbuat. Banyak sekali, Denmark. Begini, Denmark. Saya sebagai warga negara dan salah satu wakil dari elemen-elemen yang ada pada masyarakat ini merasa ikut khawatir dan merasa ikut peduli terhadap soal-soal kerajaan. Bagaimana, Denmark? Maksud Nirangga. Gini, Denmark. Seperti yang kita tahu, para rata surat yang sangat penting itu hilang. Ya. Lantas. Saya berpikir seandainya saya dapat menjaganya, maka saya akan sangat senang sekali. Lantas? Saya akan mengerahkan segenap tenaga saya untuk menjaganya. Dengan demikian, nama saya yang tidak terlalu berharga ini kemudian tercatat dalam sejarah bahwa saya telah menjaga dan membawa surat berharga itu. Lantas! Sebagai keuntungan buat usaha saya, dengan Bisa diatur, mudah sekali. Begitu para raton ada di tangan saya, akan langsung saya serahkan pada Nirangga. Syukur. Saya mongkok terhadap pejabat kerajaan yang punya komitmen pelayanan yang tinggi seperti Firman. Saya juga mongkok dapat bekerja sama dengan Nirangga. Kalau begitu, saya permisi dulu Ki Demang dan Ki Tumenggung. Saya harus segera pergi. Kok terburu-buru? Karena itu, para pekerja saya kalau ditinggal terlalu lama, suka cenderung saya nanya sendiri dalam bekerja. Wih. Lagi pula.
hati. Pengusaha baik hati, Kidemang. Raton, ada-ada saja. Kidemang. Saya teman Yogi. Kidemang abdi kerajaan ini, bukan? Oh, saya lagi, Tunggung. Seperti Kidemang sendiri. Kidemang sudah melaksanakan tugas dengan benar. Oh, sudah Tunggung. Sawah sudah saya ijuroyo-royokan. Penduduk sudah saya kemaripahkan. Sudah dilaksanakan, Tunggung. Saya, Tunggung. Tapi, Kidemang. Bukankah tadi Kidemang kasar kusuk dengan Nirangga begini? Maksud, jawab yang tegas, pejabat kok gagal. Ya, Tunggung. Tetapi, bukankah itu tadi perintah langsung dari Tunggung? Perintah langsung? Apakah Kidemang tadi mendengar sendiri dari mulut saya? Kidemang harus menerima sogokan dari Nirangga begini? Memang tidak demikian, Tunggung. Tetapi, tadi, gini-gini apa? Matur yang jelas gini-gini apa? Kidemang tahu, pejabat yang kekuasaannya nanggung macam Kidemang inilah yang merasa paling sok tahu. Lintas pintu keaturan, ya akhirnya semua orang mengeluh tentang birokrasi. Mereka semua berhubungi di kerajaan, Kidemang. Padahal, pejabat eselon 16 macam Kidemang Tidak salah lupa. Kita lihat
kan daripada apa yang kita bayangkan. Gunjang ganjing, gunjang ganjing. Yang gunjang ganjing pamong kita itu, men. Pamong kelakuannya kayak gitu. Oh, sungguh yang menang. Jangan begitu loh. Jangan gitu gimana, Pak? Kamu kok jadi lemah, eh? Gak mau ngerjain lagi ya? Apa mentang-mentang dia pamong, terus kita gak boleh ngomongkan kejelekan-kejelekannya? Ya gak gitu. Masing-masing
sibuk berlomba-lomba cari muka dan berebut kekuasaan demi kepentingan sendiri di sana. Yang Maha Patih Gajah Mada Mangka, sampai saat ini tidak ada lagi patih yang mampu mengangkat derajat kesatriaannya. Di sana, kami di sini sedang menunggu kawan-kawan kami. Sejak tadi mengumumkan keburukan-keburukan negara secara berapi-api. Bujreng, orang kandal mutalte. Siapa dua cidir jelek itu, kakang? Cidir dah ngablet. Tapi sekali lagi, kami cuma penduduk dusun yang tidak memiliki apa-apa.
Hati kami terlalu kecil untuk melakukan tindakan dengan pikiran yang besar. Jadi, sampean berdua menolak untuk melawan kesewenang-wenangan yang jelas-jelas menantang di depan kita. Kasihan, ayam Cipayu dan Kumin yang baik hati. Dengar, semenjak satu-satunya pilihan adalah ikut perjuangan kami. Kecuali jika kisah memilih mati itu saja. Jadi kami tidak boleh pergi dong. Sudah saya duga semacam ini. Dasar warok. Kita lah gabung sama mereka aja lah. Tak punya niatan jadi pahlawan. Nah, bangsan saya kira gula-gulamu itu. Jadi pahlawan itu ada enaknya loh. Kita beri bunga. Kibarkan benderanya. Diberi hari berkah belum. Thank you.